بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi siri kapsul Ramadan kita. Sebelum kita berbuka puasa, kita mengambil ibrah pengajaran-pengajaran daripada ayat-ayat terpilih yang kita ikuti juzuk demi juzuk, daripada juzuk yang pertama sampailah pada hari ini kita sudah pun masuk pada juzuk yang ke-19. Sebentar tadi bacaan Qori kita menceritakan tentang satu kisah yang sangat terkenal. Saya suka kisah ni. Sebab apa? Kisah ini tentang nama saya. Nama saya Nuh, tapi kisah ni tentang Nabi Nuh lah. Tentang Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang terdapat dalam kisah ini? Saya suka kisah ini pada bahagian babak ini, di antara babak dialog Nabi Nuh AS dengan kaumnya pada masa tersebut. Siapa kaum Nabi Nuh AS? Saudara mara ini juga, daripada susu galur Nabi Adam AS yang tidaklah berapa lama sangat daripada zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Nuh AS. Pada masa tersebut, saudaranya mengenali Nabi Nuh AS, tetapi apabila diajak untuk ikuti agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam ditentang. Kaumnya, saudara maranya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Di antara kata-kata umat Nabi Nuh, saudara mara mereka, mereka tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salam kerana apa? Kerana pada pandangan mereka, Nabi Nuh alaihi salam tidak ada apa-apa pangkat, tak ada apa-apa balasan yang boleh mereka dapat daripada Nabi Nuh AS. Tuan-tuan dan mati Allah SWT, kisah tersebut sangat jauh daripada kita zamannya, tetapi realiti pada hari ini sama tak apa yang berlaku pada hari ini? Sama saja. Ada manusia-manusia yang apabila kita berkata sesuatu, dia hendak melihat engkau siapa nak tegur aku. Apabila kita nak beri nasihat, kamu ni tak payah cakap dengan saya lah. Saya ada pangkat, saya ada title. Kamu tak ada apa-apa pun yang boleh saya kagum. Tapi sebenarnya tuan-tuan, dalam kisah Nabi Nuh AS, Nabi Nuh ajarkan kepada kita, tak apa, pedulikan. Yang penting, kita mesti terus melakukan kebaikan, sampaikan suatu kebenaran meskipun kebenaran tersebut adalah pahit. Dan Nabi Nuh AS ada menyatakan, dia tak minta apa-apa pun daripada kaumnya. Memang dia tak ada apa-apa dan dia menyampaikan demi hanya kepada kaumnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Semoga iktibar yang halus ini pada petang ini dapat kita hayati bersama dalam proses pada hari ini. Kita mengambil pengajaran dan kita ingin berkongsi pengajaran kepada orang lain. Kadang-kadang mungkin tidak lari kisah ini daripada kehidupan semasa kita yang ada pada hari ini. Jadi siapalah kita itu tidak penting, terus melakukan kebaikan, terus sampaikan perkara-perkara yang benar dalam kehidupan kita meskipun orang tidak melihat siapa kita. Mudah-mudahan satu hari nanti mereka terbuka dengan kebenaran yang ingin kita sampaikan
nasihat-nasihat yang ingin kita kongsi kepada orang ramai. Jadi, teruskan lakukan kebaikan, terus sebarkan kebenaran dan nasihat. Semoga bermanfaat buat diri tuan-tuan dan insya-Allah semoga bermanfaat kepada orang ramai. Sekait itu sahaja pada petang ini, saya akhiri dengan ucapan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa kampung. Sedekah, selamat mencuba.